Ya, teman-teman, pada hari ini cukup ramai sekali. Ya, mungkin karena hari Minggu, hari libur, banyak sekali tamu pelayat yang datang ke rumah orang tua almarhum Nia Kurniasari di Kayu Tanam, Nagari Kugua, Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 6 Lingkung. Jadi kan sekarang kita akan coba melihat suasana makam dari almarhumah ini. Jaraknya tidak beberapa jauh ya dari rumah orang tuanya, dan terlihat di depan kita ini pengunjung yang ingin menuju melihat langsung makam dari anak surga Nia Kurniasari almarhumah. Ke makam, Bu. Korekis ke buah. Mendakis korekis. Hah? Pak. Ya, kita belok kiri di sini, agak jalannya agak naik menanjak. Tidak jauh dari TKP. Lambe-lambe, Mak. Mendaki, Bu, ah. Iya. Awak kepinginnya nak. Iya, ingin mencari, ya, Bu. Kau dah kenyalah, Bu. Nah, ini teman-teman adalah makam pakuburan Datuk Raja Pangulu Suku Koto. Situ, Bu. TKP situ, Bu. TKP awalnya, Bu. Dekatnya. Nah, ini teman-teman, kita sampai di makam almarhumah Nia Kurniasari almarhumah. Tanggal berapa dulu itu, Bu? 6. Tanggal 6. Tanggal 6 hilang. Tanggal 6 hilang, tanggal Senin. Tanggal hari Minggu di tanggal 8 nah. Tanggal 8, kini tanggal berapa kok? Tanggal 29. 29 berarti lah lewat 2 kali 7 ah. Iya, lewat 2 kali 7. Iya. Iya. Bilo ini kemarin tuh kami mencari 3 hari yang lalu. Iya. Mencari kan habis itu pas hari sebelum apa sudah setelah 7 hari kemari lo kan sama kawan. Iya. Memang wangi dicium itu kan bunga itu dicium. Subhanallah. Iya kan, Pak? Iya. Ya aduh wangi dong. Bobok tanah saja tapi aroma dari dalam itu mungkin keluar. Iya, Bu. Wah, baunya wangi jadi masyaallah lah gitu ya. Mungkin apa kecil apa? Anak surga tadi. Amin. Dicium itu enggak harum dong. Bau dong. Ibu-ibu pun tadi mengaku ya, Bu. Tapi baunya harum enggak apa-apa. Baunya harum. Selayang-selayang tercium itu ya. Selayang-selayang tercium itu wangi. Saya sudah 2 kali sini. Kedua kali tetap wangi terus. Masya Allah. Pertama datang ke sini waktu itu setelah 7 hari. Setelah 7 hari sama Eli juga ke sini sama ibu Nia.
dan kemarin tuh juga kesini juga dan juga menyaksikan bahwa ini harum. Ini kali ketiga. Nah, ini pun alhamdulillah masih harum juga. Padahal udah terkubur berapa lama sih, Pak ya? Iya, udah 3 minggu ya, sekitar 3 minggu. Dari mana, Bu? Kita dari dekat sini juga, Pak. Ke sini juga. Teman Eli. Iya, iya. Korban. Oh. Insyaallah. Mudah-mudahan almarhum Nia masuk surga langsung ya, Bu. Amin. Iya. Iya, iya, Bu. Tiap hari, Bu. Setiap hari datang. Lalu rame di datangi pelayat. Dari mana ini tadi, Bu? Masih Siko, Bu. Oh, dari kayak tanam Manduriang. Oh, kayak tanam. Iya, 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 Bu. Oh, laba ulang-ulang kemari ya, Bu. Semakin rancak mau nunggu. Rindu sih tadi kemari ya, Bu. Padahal 2 kali, 3 kali. Karuan anak saru itu. Ya, selamat. Tinggalnya kami pulang lah. Balik lo Nia, assalamualaikum. Istirahat dengan tenang. Banyak sekali teman-teman masyarakat yang datang melayat mendoakan almarhum Nia Kurniasari. Semoga masuk surga langsung teman-teman. Nah ini teman-teman, masih banyak yang datang ya, para pelayat ingin melihat secara langsung makam dari almarhumah Kurniasari ini yang sudah membuat kita terkejut semuanya, membuat Indonesia menangis tak henti-hentinya teman-teman. Tiap hari, tiap jam ada saja tamu yang datang ingin mengucapkan berbela sungkawa atas tragedi sangat kejam ini.